Tradisi liburan ke luar negeri memang selalu menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh sebagian artis tanah air saat ini. Setelah kesuksesan Anggun C. Sasmi, Agnes Mo, dan deretan musisi maupun artis Indonesia yang sukses di kancah internasional, kini giliran salah satu artis Indonesia lainnya yang kembali berkarya di industri hiburan mancanegara. Iya, nama Cheverly Amalia merupakan seorang anak bangsa yang terlebih dahulu telah sukses di luar negeri berkat profesinya sebagai seorang sutradara, model, aktris, dan kali ini pun ia terjun ke dunia tarik suara sebagai seorang penyanyi. Di profesi barunya kali ini, Cheverly akan membawakan sebuah lagu yang akan dirilis di Los Angeles, Amerika Serikat dalam kurun waktu dekat ini. Cheverly lebih mengkolaborasi antara dua negara. Tujuannya adalah agar supaya talenta-talenta yang ada di Indonesia, di dunia entertainment ya khususnya, lebih banyak dikenal aja di Amerika Serikat. Nah untuk sekarang kan untuk sutradara perempuan dari Indonesia mungkin yang terdengar di media Indonesia ada Chevy sama Lady Cheng ya. Tapi kalau pastilah dua orang ini berbeda khususnya Chevy karena Chevy lebih ke ngedareknya nggak hanya film aja, aku juga ngedarek video music, video klip. Tomat, kamu ikutan meet and greet.